Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami. Saya Arsyad Bilka, berjumpa lagi di ruang monitor Anda. Oke guys, kali ini saya berada di Dinas Aula PU Kabupaten Bulukumba bersama teman-teman dari Satpol PP dan Damkar Bulukumba menunggu pembawa materi guys, dalam rangka memberikan sosialisasi terhadap non ASN tenaga magang atau honorer di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Bulukumba. Oke, sebelum lanjut videonya, saya doakan semoga sahabat sosial media dan warga Kabupaten Bulukumba dan sekitarnya diberikan kesehatan, kekuatan, rezeki yang banyak serta dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Bisa kita kerja dalam masyarakat dalam dinas
Ya, ada banyak tip, ada yang bisa memberikan keuntungan. Sedikit juga sama permasalahan saya tidak tahu persis tentang adanya pihak ketiga dari rekan-rekan ini. Bahwa yang kemarin saya tahunya dari BPJS, ya, terasa tahun kemarin pun saya salah itu masalah juga adanya potongan dari pihak BPJS. Minta maklum, maunya sebelumnya ada sosialisasi sebelum kita jadikan sosialisasi ini, minta maklum sebelumnya. Karena anggota saya ini tidak tahu kalau ada macam seperti program dari pihak BPJS kan, ya, ini sama jalurnya dengan pihak BPJS. Ada pemulangan lagi, minta maaf ini. Dan ada sesi tanya jawab sebentar dan bagaimana? Saya mau tanya dulu, sudah putus kontrak dengan BPJS atau enggak? Masih ada sebagian. Ini perlu. Karena bahkan pemotongan kalau masih ada punya dari BPJS, ya kita sakit kalau itu cuma satu asuransinya. Makanya perlu juga teman-teman saya punya teman-teman di bawah ini tahu. Karena kalau dipotong dua kali lagi dari gaji nilai yang tidak mungkin seberapa ya. Tapi teman-teman tenang karena ada sisi tanya jawab, ya, yang perlu kita dengarkan juga dari pihak aspek. Pekerjaan masih ada sebagian dari pihak BPJS yang masih berhubungan dan ada juga yang karena jelas teman-teman di bawah ini bertanya.